kejadiannya ini? Nah, kalau yang hari ini nih, kami baru dapatkan hasil asesmen tadi pagi. Mm-hmm. Ya, tapi untuk seluruh tim gabungan, kami sudah berhari-hari khusus untuk PMI Provinsi Kalimantan Barat, ini hari ke-6 kami menurunkan tim relawan. Sudah ada luasan hektar yang terbakar ini, Mbak? Nah, kalau luasan ini nanti kewenangannya dari BNPB dengan BPBD ya. Kami hanya membantu saja untuk kegiatan pemadaman lahan di lokasi, beberapa lokasi di Kuburaya. Mbak, ini kan kalau dibilang dekat bandara, Mbak, ya mungkin antisipasinya seperti apa nih, Mbak? Kalau antisipasi pastinya tentunya harusnya ada memang upaya-upaya pencegahan ya, untuk tidak terjadinya kebakaran hutan maupun lahan. Jadi harus ada kesadaran seluruh masyarakat lah untuk tidak membakar. Nah, ini kan tentunya berdampak luas untuk masyarakat, bukan hanya untuk bandara ya, tapi untuk kesehatan seluruh masyarakat lah, karena dampak asapnya itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.